Telur asin kita udah banyak nih, sahabat. Ini telur dari kandang pagi ini. Ini sebagian ya, yang sebagian lagi udah dijual ke tukang martabak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak. Jumpa lagi dengan saya di channel Bebek Ternak itu. Apa kabar sahabat? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan di dalam berternak bebek. Oke sahabat, kali ini saya akan melakukan aktivitas seperti biasa ya, yaitu mau mengutin telur. Telurnya sudah banyak ya sahabat ya. Banyak sekali telur hari ini, mudah-mudahan hari ini telurnya naik ya sahabat ya. Oke sahabat, ikuti saya ya. Kita mulai dari kandang yang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 ini naik sahabat. Kemarin 32, sekarang 33, naik 1 butir. Kita lanjut ke sini. Oh, kita airnya penuh ya. Airnya penuh nih sahabat ya. Kita pindahin. Gampang sekali cara pindahinnya ini. Ini airnya udah pada penuh semua. Yang sini belum ya, tunggu penuh. Sedikit lagi. Kita lanjut mulung telur dulu ya ke kandang nomor 2. Satu dua. Ini kalau mengutin telur ya, caranya kita lurus dulu sini, biar bebeknya itu nggak berlawanan ya. Nah seperti ini. Nah, jadi bebeknya itu lewat dengan santai ya, jangan sampai bebeknya itu takut. Jadi kita ngikutin arah bebek kemana bebek itu ya. Berapa tadi, 4 ya? 4 5, berapa lupa lah tadi, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ya. Kayaknya lebih ini, tadi lupa ngitung. Kalau ini 31 itu 32, berarti 63 ya. 63 artinya naik 63% ya.
Oke, kita lanjut ke kandang berikutnya ya. Tapi kita mau cek air dulu. Udah penuh airnya. Tuhin. Ini udah penuh, matiin. Penuh. Ini juga penuh. Oke. Ini satu lagi nih. Yang ini matiin aja. Wah, kita tinggal ke sini. Ini aja dulu. Lanjut kita mulung lagi. Ini udah ada satu dari jembatan tadi, dua, tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas. Ini hancur nih, kontak bulu ya. Tujuh belas. Mana telurnya nih, nggak ada nih. Kotaknya udah hancur. 17. Satu lagi nih, 18. 18. Bebeknya hancur bulunya nih. 18. Kita lanjut ke sini. Ini kandang sebelahnya nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, cuma 16 nih. 16 ya. 16. Itu masih banyak ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Nah, ini ada lagi ya. Ada yang satu nih. 22 jadi 23. 23 sama 18 berapa? 40. 1 ya. 41 nih. Bebeknya sekitar 70-an. Itu udah makan pagi tuh. Beramai makan pagi. Makan paginya biasa ya, sahabat, satu ember. Ini nih pada lompat ini. Pagernya turun ini. Terus ikat nih lah, talinya lepas nih. Ini makanya saya kasih setengah ember aja ini. Bebeknya udah ini, udah nggak produktif. Ini telurnya cuma 18. Bebeknya mah 38 apa? Telurnya cuma 18. Yang ini bebeknya masih 40. 40 ya. Telurnya tadi ada berapa? 23. Ini udah parah ini. Tapi biar saja ya, sahabat ya. Jadi kita kan cari keuntungannya atau kelebihannya ya. Dari telur yang 60% itu, produksi 60% itu, dari 100 ekor saya masih dapat untung itu sekitar 50.000 ya. Jadi saya masih pertahankan karena masih dapat untung di atas ya, di atas 50.000. Oke sahabat, pindah ke kandang sebelah ya, itu udah nunggunya. Ini kandang sebelah nih, mana telurnya nggak ada nih. Waduh, 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 telurnya mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Mana nih? Cuma 13. Satu lagi nih. Oh, ini 13. 14 15. Ya. Turun banyak ini, sahabat. Cuma 15.
15 mah artinya turun banyak ini. Kemarin masih berapa? Masih 18 sampai 20. Lanjut kandang sebelahnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Waduh, mana ini? 26 26 udah nggak ada lagi. 26 sama 15 berarti 25 sama 41 41 nih sahabat. Ini perubahan cuaca, ini kandangnya nggak maksimal ini sahabat ya. Kandangnya nggak maksimal karena kalau ada angin itu pengaruhnya sangat besar dari sana. Ini sangat terbukti ya. Jadi ketika ada perubahan cuaca dari panas ke hujan langsung drastis, terus dari hujan ke panas juga langsung efeknya sangat berpengaruh besar ya sahabat, karena kandangnya itu terlalu terbuka ya, nggak seperti kandang yang sana itu tertutup ya, cuma ada setengah ditutup setengah, kalau ini nggak terlalu luas, terlalu lepas. Oke sahabat, sudah selesai ya. Nanti kita hitung ada berapa telurnya. Kita lanjut ke atas ya, istirahat dulu ya. Oke sahabat, kita sudah selesai ya. Panen telur sudah selesai, motong sudah beres. Kita pulang ya sahabat. Salam ternak. Salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.